Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Saat ini saya masih berada di kota Wuhan, belum bisa balik ke Indonesia. Saya ingin melaporkan bahwa di Wuhan sekarang ada virus corona. Jadi keadaan di Wuhan sekarang agak gimana gitu ya. Saat ini jalan raya di Wuhan sudah mulai kosong karena transportasi umum sudah dihentikan dari kemarin, baik itu bus, subway, kereta api, semuanya dihentikan. Jadi ini jalanan terlihat kosong karena mungkin bertepatan juga dengan libur musim dingin, libur tahun baru Cina. Jadi inilah keadaan di Wuhan sekarang ini, juga terkait dengan virus corona yang sekarang lagi ada di Wuhan. Kan di Wuhan orang memakai masker semua ini, satu untuk menghindari terpapar virus corona. Jadi pemerintah Wuhan menganjurkan kalau keluar memakai masker. Saat ini ada sekitar 80 pelajar Indonesia yang masih berada di Wuhan. Anjurannya ya kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dan menghindari tempat-tempat yang ramai. Jadi kalau sehabis dari luar harus mencuci tangan sebelum makan dan tetap menjaga kesehatan. Dari berita yang saya baca, kita harus stok makanan di rumah. Jadi untuk menghindari keluar, kita harus beli stok makanan. Dan sekarang saya menuju Toserba. Apakah Toserba masih buka? Saya akan lihat. Ini dilakukan penyemprot rok, disemprot jalan nih. Saya bersih. Jauh ini penanganan kasus virus corona ini sudah cukup baik. Dan kota Wuhan sekarang sudah mulai diisolasi, tidak bisa keluar dari Wuhan maupun masuk ke Wuhan. Nah, saya menuju supermarket ini, Senturi, untuk melihat apakah yang tersedia masih banyak. Nah, di jalanan sekarang itu nampak dilakukan penyemprotan virus corona yang dilakukan oleh pihak terkait. Mereka membawa antivirusnya. Nah, di belakang saya tuh nampak lagi membersihkan jalanan, disemprot, lagi melakukan pembersihan dari debu, mungkin virus. Tuh nampak digosok mereka. Doanya teman-teman, semoga kami di sini sehat walafiat, terhindar dari virus. Dan untuk teman-teman yang masih berada di Wuhan, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kedinginan, jaga kebersihan, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah, saat ini masih dilakukan penyemprotan
kondisi hari ini di China University of Geoscience. Oke, masuk kampus kita dicek suhu badan. Sekarang saya akan menuju ke asrama mahasiswa asing China University of Geoscience. City of Geoscience terlihat sepi. Kemungkinan teman-teman berada di kamar masing-masing dan menghindari tempat-tempat keramaian. Begitulah instruksi dari kampus. Jadi lebih aman berdiam diri di kamar sambil belajar. Dan kebetulan sekarang lagi musim dingin, jadi harus menjaga suhu tubuh, jangan sampai kedinginan. Inilah sudah. Izin lah. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.